Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fajar Utaka. Di video kali ini saya mencoba untuk membuat mainan kincir angin. Ini saya buat dari bahan piring plastik. Langkah pertama, piring kita potong untuk bagian pinggirnya. Setelah bagian pinggirnya kita buang, kita tekuk menjadi dua bagian atau kita lipat. Lalu kita potong untuk bagian yang bawahnya. Hasilnya akan terbentuk kotak seperti ini. Lalu di sini kita gunting untuk bagian tekukan-tekukannya. Setelah tergunting semua, kita gunakan lem bakar atau lem tembak. Lalu setiap sudutnya kita beri lem dan kita tekuk ke tengah. Setelah keempat sudutnya kita lem, lalu kita lubangi untuk bagian tengahnya untuk kita buat poros atau untuk pegangan dari baling-baling. Kita gunakan tusukan sate untuk pegangan baling-baling. Setelah itu kita beri lem agar baling-baling ini tidak mudah lepas. Baling-baling sudah jadi, tinggal kita buat pegangan atau gagang. Jadi untuk gagang atau untuk pegangannya kita gunakan botol kosong dan kita ambil bagian kepala botol. Setelah itu kita rapikan bagian pinggirnya. Jadi di sini kita gunakan dua tutup botol. Setelah terbentuk seperti ini, kita beri lubang di bagian tengah tutup botolnya. Lalu kita perbesar lubangnya dengan menggunakan gunting. Setelah
Setelah itu kita gunakan stick balon. Kita potong sedikit dan kita beri lem. Ini untuk alat putarnya, kita menggunakan tutup botol. Setelah itu kita beri kawat di tengah-tengah tutup botol ini. Lalu kita beri lem dan kita masukkan gagang. Gagang ini saya buat dari stick balon. Gagang pegangan kincir angin sudah jadi. Tinggal kita pasang. Untuk stick tusukan satenya kita potong agar tidak terlalu panjang. Lalu bagian stick satenya ini kita belah untuk pemasangan ekor dari kincir angin. Jadi untuk ekornya kita gunakan sisa-sisa dari piring plastik ini, teman-teman. Tinggal pengeleman. Kincir angin sudah jadi. Jadi ini hasilnya, teman-teman. Kincir angin dari piring bekas dan tutup botol. Tinggal pengetesan. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya. Baling-baling yang kincir angin yang tadi kita buat dari piring plastik. Pegangannya dari tutup botol. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat kincir angin dari limbah piring plastik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.